dan juga drop in baggage. Keseluruhannya saya rasa mereka telah buat persiapan yang rapi untuk menerima operasi JET ini secara interim. Saya nak menegaskan bahawa ini hanya fasa interim saja. Fasa interim ini akan dijangka untuk masa 2 hingga 3 tahun. Kerana apa yang lebih penting ialah kita nak membina terminal baru dan juga nak meningkatkan lagi kapasiti Subang Sky Park Terminal ini menjadi sebuah city airport. Jadi persiapan ini penting dan interim operasi ini penting untuk melihat sejauh mana operasi kita dapat berjalan dengan lancar. Itu sebabnya pada permulaannya slot yang diberikan amatlah terhad. Untuk jet operation hanyalah satu penerbangan satu jam, setiap jam. Kerana kita nak memastikan supaya tidak ada lambakan penumpang yang terlalu ramai dalam kawasan terminal pada satu-satu masa. Kerana ada kekangan tempat pada ketika ini. Dan kita juga mengambil kira kesesakan akan keluar juga. Sebab kita tahu bahawa jalan menuju daripada Kemuraya Persekutuan Federal Highway ke Subang Airport ini ataupun keluar daripada Subang keluar kepada Federal Highway sudah tentu amat sesak pada waktu puncak. Itu sebabnya kita menghadkan operasi ataupun penerbangan ini kepada satu penerbangan satu jam setiap jam supaya ada staggered punya jadual dan juga memastikan supaya penumpang tidak perlu menunggu terlalu lama untuk clear immigration dan juga ada sedikit kekangan tempat dalam tempat ruang menunggu sebelum mereka mengambil pesawat, mengambil penerbangan. Jadi itu telah pun diambil kira, semua perkara itu telah diambil kira dan kita telah pun akan memulakan operasi ini dalam masa 2 hari dan sudah tentu saya rasa ramai yang menunggu ramai kepada kembalinya operasi JET ini di Subang yang sudah tentu kita rasa akan memberikan nafas baru kepada sektor aviation negara kita dan juga terutamanya di Subang Airport ini.